Pembantu peribadi kepada usahawan kosmetik Datuk Sri Vida iaitu Dila tampil dengan single pertama berjudul Khilaf duet bersama TikToker Faiz Aizif. Selepas 12 tahun bekerja dengan Vida, Dila berharap majikannya itu menyokong impiannya untuk bergelar seorang penyanyi. Tapi kan yang tak best tu bila Dila keluar single ni, ramai pula yang kecam sebab dilihat tidak lagi bertudung. Ha, mungkin Dila boleh komen sikit pasal penampilan terbaru ni. Sebenarnya dekat luar memang kalau yang kenal Dila memang tahu Dila memang free hair sebenarnya. Jadi Dila pakai tudung bila bekerja sahaja. Jadi untuk yang Dila buat lagu ni, yang Faiz ajak berduet ni, jadi Dila pilih untuk menjadi diri Dila sendirilah. Untuk tampil macam ni lah, macam ni lah diri Dila. Jadi yang mana kenal Dila daripada social media sebelum ni, yang Dila dengan Datuk tu memang Dila kena jagalah sebab Dila PA kepada Datuk Sri Vida, Dila kena jaga nama Datuk lah terutamanya. Jadi masa bekerja, kita bekerja. Dah habis kerja, macam Dila. Datuk pun tahu benda tu. Orang yang mana kenal Dila luar daripada media sosial ni memang tahu. Dila memang tak pakai tudung. Masa kerja je pakai tudung macam tu. Macam Iqbal kan, dia dah first baby dia hujan dan terus dipanggil untuk masuk join big stage. Macam Dila tak mustahil. Mungkin lagu Khilaf akan membantu nama Dila naik dengan views yang tinggi, mungkin akan dipanggil ke big stage. So Dila macam mana? Okey, macam Iqbal mungkin dia ada cara dia yang tersendiri macam mana nak menyerlahkan lagi bakat dia, walaupun yalah mungkinlah dia masuk big stage tu untuk lebih belajar kan. Tapi macam Dila pun, Dila ada cara Dila sendiri, belum bersedia lagi untuk masuk dalam pertandingan, tapi insya-Allah kalau ada rezeki bila Dila dah bersedia, apa salahnya? Mengenai DSB, apabila dah nak bernyanyi, nak ke industri hiburan ni, pastinya dah tak boleh nak jadi PA kan. Nak bahagikan masa tu pastinya sukar. So mungkin dah ataupun masih memikirkan untuk berhenti menjadi PA Datuk Sri Vida? Okey, masa Dila buat lagu ni pun, Datuk memang tak tahulah. Datuk tak tahu apa-apa. Dila rahsiakan dulu sebab Dila bekerja. Dila masih bekerja dengan dia kan. Dila fahamlah. Dia takut nanti tak boleh bagi komitmen dengan kerja apa semua. Tapi Dila buat benda ni sebab Dila fikir mungkin sekarang ni masa yang tepat untuk Dila lebih ke depan. Jadi Dila mengharapkan daripada sudut positif tu Datuk support lah. Tapi kalau kata Datuk tak support pun saya faham. Dan saya berterima kasih dekat Datuk sebab memberi peluang saya bersama dengan Datuk selama 12 tahun. Tak apalah, Dila pun ambil masa yang bertenang. Lama juga Dila berfikir untuk benda ni. Tapi Dila dah bersedia. 12 tahun dah Dila buat benda yang sama. Dila nak cuba benda yang baru. Jadi Dila harap Dila ada peluang tu. Okey Dila, so kita nak tanyalah dengan keputusan Dila dengan membuat sedemikian kan, merahsiakan daripada DSV nak keluar, nak jadi penyanyi dah kan. So mungkin tak risau ke DSV mungkin rasa Dila dah tikam belakang dia kerana tak membincangkan perkara ini terlebih dahulu? Sejujurnya ikhlas daripada hati Dila. Dila tak ada terdetik sedikit pun nak tikam ke nak betray Datuk ke, tak ada. Sikit pun tak ada. Dila nak mencuba benda yang baru. Sebab tu Dila cakap Dila mengharapkan Datuk menerima ni daripada sudut yang positif. Buang segala yang negatif yang selama ni ada dalam hati. Sebab Datuk pun tahu cara Dila bekerja macam mana. Komitmen Dila bagi. Balik 3-4 pagi, kadang subuh, kadang pagi bertemu pagi. Apa pun yang Datuk fikir, apa pun yang Datuk rasa, Dila harap semuanya yang baik-baik. Sebab Dila buat ni semua bukan kata untuk tikam ke untuk bateri, tak ada sikit pun tak ada dalam hati Dila. Sebab Datuk adalah seorang yang sangat baik bagi Dila, banyak membantu. Ini masa untuk Dila lebih selangkah ke depan, ke diberi ruang. Pernah tak terfikir ya satu hari nanti Dila nak berduet ke dengan DSV? InsyaAllah, kalau ada rezeki apa salahnya. Tengoklah perjalanan tu macam mana. Kalau Datuk nak berduet dengan saya, apa salahnya? Tak ada masalah. Saya pun tak nak. Bila Dila dah keluar NV ni, bergaduh ke, jadi isu tak elok ke, apa semua, saya tak nak. Saya tak nak bermusuh-musuh seperti yang terjadi kepada Iqbal sebelum-sebelum ini, saya tak nak. Sebab saya sayang. Saya sayang kerja saya sayang dengan Datuk sebenarnya. Tapi saya buat benda ni sebab saya nak dapatkan apa yang saya nak.